Selamat siang, Komandan. Izin melaporkan pada hari ini Selasa 24 Desember 2019 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtipmas menjelang Natal dan Tahun Baru, juga personil Polsek Koya melaksanakan patroli dengan sasaran gereja maupun objek vital yang lain yang berada di wilayah hukum Polsek Koya. Saat sekarang dilaporkan posisi di depan Gereja Kristen Jawa Karangmangu. Situasi kegiatan bisa masih nihil. Demikian yang bisa dilaporkan dari Polsek Koya. Selamat siang.